Empat iman kepada Rasulullah ialah yakin dan percaya bahwa Allah Ta'ala telah mengutus beberapa orang rasul atau utusan kepada umat manusia untuk menyampaikan wahyu atau agama kepada mereka. Semoga umat manusia selamat dunia dan akhirat. Seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Isa alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam dan lain-lain banyak lagi. Rasul-rasul ini menyampaikan risalah Tuhan sesuai dengan petunjuk Allah. Tiada sedikit pun yang menyimpang dengan petunjuk. Dengan petunjuknya, dan beliau-beliau ini tidak segan-segan dalam menghadapi tantangan demi tercapai keberhasilan. 5. Iman kepada hari akhirat ialah yakin dan percaya bahwa sesudah hancur kiamat dunia ini, ada lagi suatu hari yang akan diperiksa amalan manusia dan dibalas sesuai dengan amalannya. Kalau baik, dibalas dengan syurga, dan kalau jahat, dibalas dengan neraka. Pada hari bangkit itu, tiada seorang pun yang tidak takut. Semuanya gelisah karena melihat keadaan yang sangat mengerikan. Para nabi dan rasul pun sangat susah sehingga melepaskan dirinya tatkala memohon syafaat umatnya. Mereka mengatakan nafsi-nafsi, kecuali Nabi Muhammad yang mengatakan ummati-ummati, dan beliaulah yang menghadap dengan Allah supaya umat manusia dalam padang mahsyar ini diperiksa atau dihisab dengan segera. Pada saat inilah baru ditegakkan timbangan amalan dan diperiksa dengan teliti. 6. Iman kepada takdir ialah yakin dan percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umpamanya terjadi pada diri kita sakit atau musibah, mati keluarga atau anak, semua itu telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Kita harus bersabar atas musibah yang terjadi. Dengan kesabaran itu, kita mendapatkan pahala daripadanya.
Demikian pula, kalau terjadi nikmat baik, nikmat harta, atau nikmat pangkat, atau lain sebagainya, maka harus bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut. Semoga Allah menambahkan nikmat itu. Syukur nikmat itu juga mendapat pahala daripada Allah Ta'ala.